到没你少爷好奇我一路高也死我的白天哈哈哈哈Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melihat kekuatan dari Sun Breathing yang kemarin gue coba pak dapetin pas lagi live, teman-teman ya. Jadi ya gue udah dapetin Sun Breathing. Nah ini teman-teman, namanya Sun Style kalau di sini ya. Dan dia punya 3 skill, nanti kita akan coba juga sekalian untuk ngelawan yang baru, bos baru ya, si Beast. Nih, si Beast Monkey ya, Beast Monkey. Ini Beast Monkey kali mungkin maksudnya ya. Beast Monkey, jadi pokoknya ntar kita coba untuk ngelawan dia teman-teman ya. So, teman-teman, gua akan bahas gimana cara dapetin ya. Mungkin kalian nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu gitu kan. Gua akan sedikit bahas ya. Jadi kalian mesti ketemu sama yang namanya Tanjiro teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian mesti punya yang namanya Water Style. Dan itu Tanjiro di situ tuh ya. Ya kalian tahu tempatnya lah ya, nggak mungkin kalian nggak tahu tempat ini lah ya. Kelihatan dengan jelas tuh dari jauh juga kelihatan kok. Nah ini nih, kalian dapetin yang namanya Water Style teman-teman di sini ya. Cukup gampang kok, cuma 53% itu pasti hampir dapat sih. Lalu kalian langsung aja quest ke si Tanjiro ini ya. Dia ada 4-5 quest gitu teman-teman, gue lupa. Ya kalian tinggal ikutin aja questnya dan ya udah kalian dapet Sun Style teman-teman ya. So oke, kita langsung coba aja Sun Style. Kalau dia Water Style, dia jubahnya berbeda teman-teman. Kita coba ya. Kalau dia masih Water Style, dia tuh jubahnya kayak biru gini. Tapi kalau kalian udah jadi Sun Style, dia jadi jubahnya Tanjiro. Nah, jadi jubahnya Tanjiro kayak gini coy. Beuh, GG banget ya. Udah kayak tapak meja. Oke, skill pertama namanya adalah Setting Sun Formation. Nah, ini teman-teman. Skill itu pakainya nge-scale tuh sama strength kalian ya. Kalian bisa lihat udah gua taruh di situ. Dia nge-scale sama strength kalian dan damage-nya juga cukup sakit sih. 30 kali strength loh. Dan dia habis itu ngebakar teman-teman yang enak ya. Kita langsung aja coba skill Z-nya kayak gimana. Huh. Buam area dan dia ngebakar teman-teman. Lihat tuh, sampai yang di luarnya kena tuh si Malakali. There tuh ya. Nah, pas kita sebelum kita ngelempar damage pedangnya itu, dia tuh kayak ada damage area dulu teman-teman di sekitar kita ya, tapi dia area kecil banget sih. Dia kecil banget nih. Kayak ada damage area tuh. Karena kan sebelah-sebelah kena kan, abis itu dia baru ngebakar ya dan damage-nya gila banget sih. 30 kali strength sih. Jadi ya emang gak heran ya. Oke, langsung aja ke skill kedua. Itu adalah Fire Wheel. Nah, ini yang susah nih teman-teman nih. Ini dia nge-scale sama cakra kalian. Beberapa bilang sakit karena ya memang dia 75 kali gitu ya. 75 kali cakra kalian coy, gila gak? Abis itu dia ngebakar lagi teman-teman ya. Jadi sama kayak skill pertama sih, hampir semua kayak ngebakar nih. Kita coba aja langsung Fire Wheel ke depan kan kayaknya ya. Itu rada susah sih itu, sumpah itu jujur aja itu skill yang sangat sangat sulit buat dikenain kalau menurut gua ya. Itu susah banget buat dikenain, kayaknya nggak boleh pakai si vlog deh. Kita coba kalau nggak pakai si vlog aren ke dummy yang ini nih ya. X nggak kena juga, nggak ngerti gua gimana kenainnya ya. Pokoknya kayak gitu loh skillnya teman-teman ya. Itu kalau kena itu sakit karena dia ya 75 kali. Abis itu dia ngebakar lagi ya. Gua nggak bisa lihat sih damage, susah banget sumpah. Lihat ngebak, nah ngebak. Ngebug kejelas aja skillnya. Oke, dah kita lanjut aja ke skill selanjutnya. Skill ultimate-nya itu adalah Flash Dance. Nah ini gila banget teman-teman. Ini sakit banget cuy. Dan dia nge-scale ke pedang kalian ya. Nah, status dari pedang kalian, status dari sword kalian. Dan itu dia 80 kali coy. 80 kali. Gila gak? Tapi dia gak nge-damage overtime. Cuman satu kali hit doang udah gitu. Bedanya kayak gitu ya. Skill yang Z kan nih. Yang ini kan dia ngebakar nih. Tuh dia ngebakar tuh ya. Tuh ngebakar tuh. Nah sedangkan kalau yang C itu enggak teman-teman, tapi ini paling gigi. Kenapa? Karena dia auto aim. Udah auto aim dia ngejer. Nih ya, kita pakai dia akan kena sekeliling gua semua ya. Damage-nya itu tuh 65 QN anjir kalau gua yang pakai, gila enggak? Padahal skill pedang gua tuh baru berapa tuh? Baru 400 QD gitu, tapi damage-nya gila ya. Dan stok gua dia ngincer nih, kita coba ya. Huh. Incer semuanya. Tuh. Jadi dia bener-bener kayak auto aim gitu loh teman-teman ya. Dan katanya itu bagus banget buat ngelawan bos. Jadi kita langsung aja coba buat ngelawan si Beast Monkey teman-teman ya. Let's go. Oke, teman-teman, let's go. By the way dia kalau damage-nya yang ultimate-nya itu teman-teman, ultimate-nya kalau kena musuh bos itu damage-nya tuh cuma 70 teman-teman ya. 80 damage-nya. Jadi ya sebenarnya lumayan sih. Lumayan ya, tapi menurut gua masih lebih sakit magma sih. Tapi ya ini ya sekali lagi auto aim gitu teman-teman ya. Oke. Let's go teman-teman, tier ketiga ya. Ngebak. Ibu, ngebak. Tidak, kenapa nih? Nani.
Oke, akhirnya masuk juga ya. Setelah tadi ngebug gitu ya, nggak jelas gitu ngebugnya. Oke, sekarang kita akan coba ngelawan si Beast Monkey, teman-teman, menggunakan Sun Style ya. Damage-nya kalau nggak salah yang skill C-nya itu sekitar 80. Jadi kita coba aja. Boom, 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 boom. Berapa kali hit tuh? Gue nggak tahu tuh. 1-2 kali hit, maybe nggak tahu gue ya. Anjir, sakit banget, gila. Oh, buset, sakit banget. Buset dah. Gue sambil pakai skill lain, teman-teman, ya. Karena sakit, coy. Sadis nih. C lagi. Oke, dan gue rada nge-lag. Sorry, guys. Mati kah gue? No. Gue mati. Oke. Hidu. Mana? Champion Sakura. Gue butuh Sakura. Sakura di sini berguna banget, coy. Oke, kita sekali lagi. C lagi. Jeder. Berapa tuh damage-nya? Gak kelihatan, coy. Kalau di wikinya sih 80, teman-teman, ya. Sekali kena boss, ya. Sekali kena, sih. Jadi gue gak tahu itu berapa kali. Harusnya sih berkali-kali, ya. Jadi harusnya sakit banget ini skill C-nya, nih. Karena dia berkali-kali nyerangnya tuh. Ngejar tuh dia. Ngejar tuh, teman-teman. Mantep kan? Dia auto aim terus ngejar, gila. OP sih, sedikit OP sih. Oke. Langsung aja, coy. Ha. Eh. Oke. Be. Hoko. Gue pengen coba pakai skill Z-nya, coy. Karena Z ini lumayan sakit ya, yang Z ini. Yang 30 kali ini lumayan sakit ya. Ceder. Karena dia ngebakar lagi, coy, abis itu, coy. Sakit bet. Tapi tenang aja, ada Sakura. Ada Sakura Gaming, tenang, aman. Auto aim. Buar. Berapa sih damage-nya? Gak kelihatan aja. Gak kelihatan, sumpah, sun breathing damage-nya, teman-teman. Kalian lihat di wiki aja lah ya. Kalau menurut wiki sih 80-an sekali kena. Dan itu bisa berkali-kali sih, setahu gue. Wah, au. Sakit, coy, sakit sih. Tenang. Makanya pedang gue juga punya nih, skillnya nih. Kita dari atas aja, terus. Yuk, jeder. B. Hoko. L. Aduh, mati gue, gila. Sakit banget. Gila sih. Sakit, teman-teman. Ya, semoga aja menang. Ini tier berapa sih? Sakit banget dah, buset. Tier berapa kah gue ini? Tier 4. Ngeheran. Oke. Kita udah coba lawan Beast Monkey. Dan gue gak kelihatan damage-nya berapa sih. Mungkin sakit, mungkin juga enggak, nggak tahu. Kita langsung coba turnamennya, teman-teman, ya. Gue lebih demen turnamen sih daripada ngelawan bos gitu. Karena susah ngeliat damage-nya, ya. Oke, kita ke turnamen dulu. Let's go. Oke, teman-teman, turnamen ya. Udah lama gue nggak turnamen nih. By the way, gue baru beli game pass, teman-teman. Game pass untuk 2 kali poin. Jadi kayaknya gue akan coba grinding untuk ngedapetin ini semua nih. Ini kan banyak nih, ada light fruit nggak berguna, teman-teman. Ice fruit juga gue udah liat nggak berguna ya. Ini gue pengen dapetin Madara nih, Endeavor sama ini nih ya, Divorce ya. Dan ini pedang yuk, kayak keren nih, walaupun cuma skin doang sih, tapi keren juga gitu ya. Ini 2 kah gue bisa beli nih, btw nih. Bisa beli, coy, gue semua, coy. Wish body aura gue bisa beli semua nih. Keren juga ya. Oke, teman-teman, kita langsung coba aja, teman-teman, ya. Kita 1v1 ya. Lawan orang nih, pakai kekuatan sun breathing ya. Oke, langsung aja, coy. Sun breathing. Waduh, lawan gue kayak susah tuh. GG tuh kayak itu. Oke, langsung aja. Sun breathing. Mati kau. Au. Oke. Tenang, coy. Beku kau. Au. Mau kemana lu? Berapa tuh damage-nya tadi ya? Sun breathing lagi lah gua. Sun breathing. Gila, damage-nya 70, coy, sekali kena, coy. Aduh, gua mati sih kayaknya. Anjir, sakit banget, gila. Au. Au. Oke. Itu sekali kena damage-nya 70 tadi, teman-teman, ya. Lumayan sakit sih. Ini kok gue kalah sih, kocak. Oke, jadi itu dia untuk sun breathing, teman-teman. Kalau menurut kalian GG, silahkan dapetin. Lumayan gampang sih dapetinnya ya, karena kalian cuma butuh water style. Dimana water style itu common banget gitu, 50% pasti dapat lah ya. Terus gitu, udah gitu ngubahnya juga ya nggak susah banget lah. Yang paling repotin tuh paling yang 75 kill doang sih. Tapi kalau kalian punya alt, harusnya nggak masalah sih, gampang lah ya. Karena gue juga nyelesain quest itu pakai alt. Jadi ya gampang sih sebenarnya quest-questnya ya. Dan skill-skillnya pun sakit, teman-teman, ya. Apalagi yang skill C-nya ya, boh. Udah itu auto aim, ngejer, abis itu sakit lagi, gila. 80 kali, coy, bayangin, coy. 80 kali sword damage, gila nggak? Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.